semuanya, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino di YouTube channel saya. Nah, kali ini sedikit berbeda. Di rumah belakang saya ini adalah rumah secondary yang sangat cakep banget. Ini lokasinya ada di BSD di kawasan Cluster Verdant View. Masuknya ke The Icon ya, BSD. Dan untuk akses ke Ion, kemudian ke tol itu deket banget ya, hanya hitungan menit aja, nggak sampai 10 menit. Nah, rumah belakang ini bagus banget speknya ya, mulai dari tampak depannya yang sudah pakai semuanya kayu, batu alam. Untuk sanitary semuanya pakai Kohler, kamarnya lantai SPC, kemudian wooden floor juga, dan semua pintunya termasuk pintu kamar itu sudah pakai smart door lock semuanya ya. Jadi kalau Anda beli rumah ini, Anda sebenarnya nggak perlu nambah apa-apa lagi, cukup interiornya aja ya. Dan ini kebetulan rumahnya ada di corner atau tipe hook, dan Anda bisa dapetin di harga 7,XX miliar ya. Nanti saya tulis di deskripsi. Dan untuk apa aja yang didapetin, Anda bisa langsung WhatsApp saya aja, nanti saya kasih PDF-nya ya, yang didapetin apa aja dari rumah ini. So, kalau misalnya Anda mau berkunjung ke rumah Verdant View ini, Anda bisa langsung hubungi saya aja di nomor bawah ini ya, dengan Tommy Valentino dari Optimal Property, 0812-8208-3776. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Bye-bye. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino di YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan follow Instagram saya di tommy.optimaproperty. Jadi rumah di depan Anda ini adalah rumah secondary yang sangat ciamik ya. Mulai dari bentuk bangunannya, luas tanahnya, luas bangunannya, serta materialnya juga sangat oke banget. Sangat berbanding lurus dengan harganya, yaitu di 7,2 miliar. Nego? Ya, bisa nego. Kita nanti sampaikan ya. Apa di dunia ini yang tidak nego ya? Jadi ini lokasinya ada di kawasan BSD di The Icon. Masuknya ke Cluster Verdant View. Jadi kalau Anda tahu, The Icon itu merupakan salah satu kawasan dari BSD City yang pertama boleh dibilang ya. Jadi dulu itu belum ada apa-apa, tapi sekarang, wow ya, spektakuler banget karena ya, sudah mulai padat banget dan lokasi-lokasinya juga berdekatan banget dengan kawasan Ion, Cubic, serta tol ya. Yang karena BSD ini sering banget ya bikin pintu tol baru ya. Kalau Anda hitung itu udah berapa banyak pintu tol baru, termasuk paling aktif dalam membangun akses jalan. Jadi top banget lah buat BSD ya, saya acungin jempol. Jadi untuk carportnya segede ini ya bisa lah, 3 mobil dan juga ini kanopinya sudah berbentuk seperti ini. Udah padat, jadi bukan alderon-alderon seperti pada umumnya ya. Jadi ya seperti tadi saya bilang, materialnya bahkan untuk di bagian luar ini ada batu alam dan juga pintu-pintu grasinya serta kusen-kusennya itu semua sudah aluminium yang sangat ciamik ya. Jadi sudah yang ya sudah level kualitas yang oke lah. Untuk atapnya sudah pasti pakai baja ringan ya. Kemudian gentengnya ya genteng flat. Dindingnya itu memakai bata ringan ya. Kemudian untuk pemakaian marmer ya, untuk semuanya ini di rumah memakai marmer semua untuk lantainya. Sebentar, kita lepas sepatu dulu ya, karena ini lantainya marmer ya. Kalau keinjak sepatu, nanti saya diomelin sama ownernya. Untuk pintunya sudah memakai smart door lock. Bahkan, smart door locknya itu bukan hanya di pintu masuk aja ya, tapi untuk semua pintu kamar, dia sudah pakai tipe smart door lock seperti itu. Cuman beda di mereknya aja ya. Untuk bagian living roomnya sebesar ini, plong banget. Dan yang saya paling suka, pemakaian kaca yang sangat besar ini sampai ke atas itu ya. Tuh, tinggi banget untuk ceilingnya. Jadi saya paling demen ya rumah kalau high ceiling atau double ceiling. Itu jadi kesannya tuh nggak sempit ya. Bahkan kalau Anda lihat ini tidak memakai lampu ya. Lampu tembak atau apapun. Tapi sangat-sangat terang. Bahkan ini keadaannya kalau Anda perhatiin di video awal tadi saya ngomong. Itu sebenarnya lagi hujan ya. Jadi sebenarnya lagi mendung. Tapi rumah ini terang banget ya. Dan di bawah ini ada satu kamar tidur yang komplit dengan kamar mandinya. Tuh, kalau Anda lihat sendiri, material dari pemakaian di kamar mandinya ini bagus banget ya. Untuk lantainya, partisinya, bahkan sanitarinya itu tentu saja dia memakai merek Kohler ya. Rata-rata semua rumah mewah itu memakai Kohler semua ya. Jadi ya mereka memang lebih percaya sama merek Kohler karena ya nggak ngerti lah ya, mungkin semacam ya memang kualitasnya lebih bagus ya dibandingin dengan yang lainnya.
Dan di samping ini ada sebuah powder room. Nah, jadi ini powder room khusus hanya untuk tamu aja. Jadi kalau tamu datang, ya bisa ya cuci tangan, cuci muka, dan BAKBAB juga bisa di sini. Jadi untuk kamar mandi bawah itu dia nggak gabung dengan powder room top. Jadi kalau misalnya ada tamu, Anda nggak perlu khawatir ya. Jadi pemakaian kamar mandinya terpisah. Dan ini untuk living roomnya yang ya gede banget. Dan di sampingnya ini ada sebuah dapur ya. Jadi ini boleh dibilang dapur kotor atau wet kitchen. Jadi khusus untuk masak-memasak yang berat bisa di sini. Kalau untuk dapur kering, Anda bisa bikin sendiri di bagian dalam karena space-nya sangat-sangat gede ya. Dan ini adalah ruangan service area di mana ada satu kamar mandi dan dua kamar tidur. Jadi ya berhubung rumah ini gede ya, luas bangunannya itu di 393 meter persegi. Ya, 2,5 lantai dan luas tanahnya 247 meter persegi termasuk taman hook di samping. Tentunya Anda butuh ya tenaga asisten rumah tangga yang lebih banyak. Jadi makanya dia ada 2 kamar tidur. Tapi kalau misalnya pakainya cuma satu, ya satu itu bisa dijadikan untuk gudang ya. Jadi kalau Anda lihat di depan itu ada sebuah pintu, ya pintu itu adalah menuju bagian luar tadi. Jadi kalau misalnya ada asisten rumah tangga Anda mau keluar, bisa akses lewat situ. Dan ini adalah ruangan void yang semi tertutup. Jadi kalau Anda lihat di depan Anda itu masih terbuka, jadi udara tetap masuk. Jadi kalau Anda jemur baju di sini aman ya, tetap kering, udara juga tetap masuk, dan rumahnya juga tidak lembab. Ini lantainya kinclong banget ya kalau pakai marmer. Jadi dia udah pakai marmer untuk di ruang tamunya semuanya ya. Kalau untuk di kamar dia pakai parket kayu merbau ya. Nah, jadi bukan apa vinil-vinil biasa tapi yang sudah parket kayu merbau. Ini sudah oke banget ya. Dan ya inilah living roomnya. Jadi kalau Anda lihat itu tadi kamar tidur, ini ruang ya tempat ngumpul keluarga, di sini bisa bikin dapur bersih, dan di samping ini ada pintu yang menuju ke dapur kotor. Sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Yang Anda lihat di video ini adalah apa yang Anda dapatkan ya. Jadi rumah ini sudah ready stock, siap huni. Nah, tapi untuk sertifikatnya dia masih PPJB ya. Jadi harap sabar. Untuk PBG dan IMB-nya masih dalam proses ya. Untuk instalasi air panas, aman. Semua shower itu ada, kecuali untuk kamar mandi asisten rumah tangga. Itu dia nggak ada pipa air panasnya. Tapi kalau untuk semua kamar tidur, aman ya. Jadi mau pakai air panas itu tinggal putar aja. Dan di sini ada sebuah semacam sky deck. Jadi Anda bisa nongkrong-nongkrong di sini. Atau kalau mau barbeque-an bisa banget. Dan view-nya itu sangat plong ya. Tuh, los aja ke depan. Jadi ya, selama rumah di depan itu tidak dibangun ya. Jadi Anda lihatnya masih taman seperti itu. Nyaman banget ya. Kalau ini saya lagi berada di atas, berhubung baru selesai hujan, jadi udaranya enak banget ya. Adem banget. Bau-bau rumputan itu masih masuk semua. Karena zaman sekarang susah banget ya. Cari rumah yang masih asri, kebanyakan bangunan-bangunan semua. Lihatnya beton semua. Aduh ya. Tapi kalau di sini masih hijau banget. Dan kita naik ke lantai 2-nya lah, boleh dibilang. Yang tadi nggak usah dihitung lah ya, karena itu speed levelnya. Begitu naik tangga, di sebelah kanan Anda ketemu dengan sebuah kamar tidur anak yang langsung menghadap ke bagian depan skydeck yang tadi. Dan tentunya kamar tidurnya punya kamar mandi sendiri. Jadi aman ya. Untuk kamar tidur dia punya kamar mandi sendiri semuanya di dalam. Jadi tidak ada yang di luar sama sekali. Jadi no worries ya. Untuk AC tentunya sudah dapat semua, Anda nggak perlu pusing ya. Karena AC juga sudah ikut. Jadi sebenarnya owner jual ini benar-benar sudah ya siap huni lah. Kalau Anda beli bisa langsung pakai rumahnya, nggak perlu otak-atik apa-apa. Terutama kalau Anda sangat cocok dengan layoutnya ya. Tinggal di interior-interior aja, di touch-touch sedikit ya udah jadi cakep banget ya. Karena rumah ini memang pada dasarnya sudah bagus banget. Di sebelah kiri ini ada kamar tidur utama yang tentunya lebih besar dan punya sebuah balkon yang menghadap ke samping ya. Nah ini pintu yang tadi saya bilang, jadi dia sudah memakai pintu dari smart door lock. Anda nggak perlu khawatir kalau misalnya baterai habis, tinggal colok kunci aja seperti saya itu, aman ya yang tadi ya. Jadi nggak usah khawatir. Dan di sini ada balkon yang langsung menghadap ke samping rumahnya karena rumah ini adalah tipe corner.
Jarang-jarang kan rumah tipe corner dengan luas bangunan hampir 400 dan speknya sudah sangat oke. Masih Anda bisa dapetin di bawah 10 miliar. Karena biasanya di daerah BSD itu rata-rata sudah di atas 10 miliar semua kalau untuk luas bangunan sebesar ini ya. Apalagi harga coveringnya Anda bisa cek sendiri. Dan ini ada sebuah bathtub dengan model jacuzzi. Jadi ya enak itu. Itu bisa mijit ya bathtubnya karena konsep dari Whirlpool. Pool ya, dan ini kamar mandi utamanya. Yang tentunya seperti rumah-rumah mewah lainnya, wastafelnya juga dua, tempat BAKB-AB-nya di sebelah kanan ini dan di sebelah kiri ini tempat showernya ini unik ya, ciamik banget karena dia memanfaatkan pencahayaan dari samping. Kalau saya jadi Anda, misalnya beli rumah ini, taman di samping itu ya tempat ada kosong itu bisa jadiin taman mini, jadi nyaman banget mandinya ya. Nggak perlu khawatir lah ada yang ngintip ya, kecuali emang orang niat banget sampai manjat ya. Kalau nggak ya enak banget tuh kalau lihat nih, terang banget untuk kamar mandinya, perpaduan dengan lampu-lampu titik kuning ya, jadi mewah banget. Sekarang kita balik lagi ke depan karena ada satu kamar tidur anak yang ketinggalan, saya lupa video ya yang di depan itu. Nah, untuk kamar tidur anaknya pun, kalau Anda perhatiin dari awal itu gede-gede untuk size-nya ya. Jadi nggak ada sama sekali kecil. Jadi Anda nggak perlu khawatir nanti anak Anda komplain, kok kamar si ini lebih kecil, yang ini lebih gede? Nah, nggak ya. Dan semuanya dapat jendela. Bahkan yang kamar yang ini enak banget. Jendelanya itu ya langsung ke corner gitu ya. Jadi ini dari sudut sampai ke depan sebesar inilah kasurnya bisa muat. Ya, 2x2 sangat cocok lah, sangat memungkinkan untuk masuk ya. Dan ini kamar mandinya lagi. So, kalau misalnya Anda mau berkunjung ke rumah ini, jangan lupa hubungi saya ya. Karena rumah ini bukan show unit, rumah ini ready stock dan kuncinya ada di saya. Langsung bisa hubungi saya aja di nomor bawah itu. Dengan Tommy Valentino dari Optimal Property, 0812-8208-3776. Stay safe, stay healthy, dan sukses selalu ya untuk kita semua. Bye-bye.